Polres Bantul sukses meringkus deretan remaja setelah menciduk ABG berusia 14 tahun. Barisan bocah belum dewasa inilah yang terekam meresahkan warga bermotor ugal-ugalan sambil ayun-ayunkan senjata tajam. Sebut saja senjata celurit hingga sabuk yang diikatkan ke gir motor. Setidaknya ada 17 remaja kisaran usia 14 hingga 17 tahun diringkus polisi. Mereka diketahui merupakan siswa dari sebuah SMA di kawasan Kretek. Satu di antaranya teridentifikasi sebagai siswa SMP. Di hadapan polisi, mereka mengaku bergerak hendak melakukan penyerangan ke sebuah SMA di wilayah Bambang Lipuro. Kasat Reskrim Polres Bantul AKP Arsya Nevada mengungkapkan bocah-bocah ini beraksi ugal-ugalan pada Kamis 19 Mei 2022. Polisi bergerak setelah menerima informasi dan video viral di media sosial. Dua orang remaja ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Polisi memastikan tetap akan lanjutkan proses hukum meski usia pelaku di bawah umur. Polisi juga tidak mengabaikan kemungkinan akan ada lagi remaja yang ditangkap dalam kasus ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!